Okay, hello guys, balik lagi di channel Frostfire. Okay, teman, bertemu lagi bersama si Bobo Boy dan Upin Ipin di Minecraft nih. Okay, jadi kali ini kita akan lanjut lagi membuat portal di dunia Minecraft, guys. Okay, kemarin itu kita membuat portalnya Ultraman Zero, guys. Dan sekarang kita akan lanjut lagi membuat portal Ultramannya. Jadi jika kalian ingin aku buatin portal Ultraman lagi, guys, komen saja di bawah ya. Nanti Bobo Boy dan juga Pipin bakal buat ini. Langsung saja. Dan kali ini kita bakalan membuat portal Ultraman Orb. Oke, guys, pasti bakal seru banget kita melihat dunia Ultraman Orb nih. Let's go, last ya kita bakal membuat portalnya, guys. Tapi sebelumnya itu, guys, kalian like dulu video ini, juga subscribe channel Frostfire, guys, dan juga share video ini ya. Let's go, langsung saja, teman. Kalian saksikan saja cara pembuatan portal ini. Oke, kita akan ambil dulu bahan-bahannya di kotak dulu tadi, guys. Ada obsidian, oke, brown steel, beton merah, guys ya. Oke, abu-abu, hitam, dan lantera laut nih. Oke, ayo Pipin, let's go, kita akan buatin portal Ultraman Orb ini. Yo, kita akan buatin di sini saja ya. Pertama-tama, guys, saya akan taruh dengan blok obsidian. Kita bakal hitung 1, 2, 3, 4 ya, teman. Oke, dan akan taruh lagi sini, guys. 1, 2, 3, dan 4 ya, guys ya. Kemudian di sebelah sini lagi 1, 2, 3, dan 4 nih. Dan kita akan sambung nih ya, seperti ini. Ya, guys, setelah itu kita akan buatin dimensi menuju portal Ultraman Orb ini. Oke, pertama, guys, di sini saya akan taruh dengan beton hitam di sudut obsidian sini, guys ya. Oke, begini. Yap. Lanjut, kemudian di atasnya saya akan taruh dengan beton abu-abu ya, guys ya. Seperti ini. Dan masih ada lagi ya. Kemudian, guys, di sini saya akan taruh dengan lantera laut nih. Oke, guys, begini. Kemudian di belakang juga saya akan samain, saya akan taruh dengan lantera laut ya, guys ya. Oke, seperti itu, guys. Oke, lanjut, lanjut. Kemudian, guys, di sini saya akan taruh dengan beton abu-abu nih. Oke, begini. Seperti ini ya, guys ya. Oke, setelah itu, teman, saya akan taruh dengan beton merah di atas ini. Oke, sudah hampir selesai portal Ultraman Orb ini ya, guys ya. Oke, begini. Dan tinggal di sampingnya nih. Oke, di sampingnya kita akan tambahin juga, guys. Pertama, beton abu-abu nih. Makan begini. Kemudian di sebelah sini lagi. Akan taruh dengan beton abu-abu. Tinggal terakhir kita akan taruh dengan beton merah. Oke, siapa mau buatin? Oke, Ipin saja, kamu taruh beton merah di bagian itu. Bisa itu ya. Cepetan, Ipin. Oke, sebelah lagi. Oke. Dan sudah selesai, guys, portal Ultraman Orb dimainkan nih. Dan siapa mau nyalain? Oke, guys, jadi di sini ada finish steel. Upin Ipin, kalian nyalain saja portal Ultraman Orb ini. Oke, Upin, guys, langsung saja kita akan nyalain portal Ultraman Orb dan langsung menuju ke dunia Ultraman Orb nih. Ayo langsung saja masuk, guys. Jadi kalian lihat saja nanti Boboy dan Upin Ipin bertemu Ultraman Orb ya. Oke, guys, dan berhasil masuk ke dunia Ultraman Orb ini. Bentar, kita akan keluar dari portal dulu. Wih, jatuh aku, guys. Dan ini ada sebuah kota besar lagi ya, guys ya. Oke, dan di mana Upin Ipin? Upin Ipin, kalian di mana? Oh, mereka di situ, guys. Itu si Upin, teman. Iya, sudah berhasilkah kami membuat portal Ultraman Orb ini? Iya, Bobo, berhasil. Coba kamu lihat di belakang kamu itu. Mana? Coba kita ke lihat, teman. Di belakangnya, Bo. Ini ada apa nih? Wow, ini ada patung Ultraman Orb. Besar banget ya, guys ya. Ternyata berhasil nih kami buatin portal Ultraman Orb di dunia Minecraft. Dan sekarang kita akan melihat-lihat di dunia Ultraman Orb ini ya. Langsung saja, ini portalnya, guys. Dan ini patung, patung Ultraman Orb, teman. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena di belakang itu kayaknya apa ya, gak tau juga. Nanti kita kasih sebentar, guys. Ibu Bi, ayo langsung saja lihat patung Ultraman Orb itu. Oke, guys, let's go, langsung saja. Tapi kita akan ambil sayap Ultrado ya. Oke, kami semua sudah pakai sayap nih. Langsung saja terbang ya, guys ya. Oke, guys, dan ini patung Ultraman Orb pertama nih. Namanya Ultraman Orb Bintang, teman-teman.
Langsung saja kita kali ya, di sini dia Ultraman Orb Bintang sedang memegang pedang. Pedang Orb ya. Iya guys, pedang Ultraman Orb. Dan langsung saja kita kali dari belakang begini. Wow, keren banget Ultraman Orb dalam versi Minecraft ya guys ya. Oke, kok bisa ada Ultraman Orb di Minecraft gini? Dan kita kali ya guys, ini dia wajah Ultraman Orb. Iya teman, dan di belakang Ultraman Orb Bintang ada Ultraman Orb Zephyrion. Teman-teman, kita akan lihat dulu seperti ini ya guys ya. Oke, Ultraman Orb Zephyrion fusion Ultraman apa ya? Jika kalian tahu coba komen saja di kolom komentar. Let's go, berikutnya kita akan lihat patung Ultraman Orb yang ini. Oke, langsung saja. Ini ada tombol dan langsung tertulis Ultraman Orb jenis apa nih? Kita akan baca dulu guys. Orb api. Wow, ini adalah Ultraman Orb api teman-teman. Lihat, wow, keren banget nih. Dan berikutnya Ultraman Orb apa nih? Kita langsung saja lihat Ultraman Orb badai ya guys ya. Lihat seperti itu. Dan let's go, berikutnya kita terbang lagi. Ini Ultraman Orb Petir ya. Oke, saya sudah tahu guys, Ultraman Orb Petir fusion antara Zophie dan juga Belial nih. Kita akan lihat Ultraman Orb Petir ya guys ya. Oke gitu nih. Coba lihat, keren banget Ultraman Orb Petir guys. Oke, setelah itu ini Ultraman Orb ya. Ini adalah Orb. Oke, saya gak tahu from Ultraman apa. Jika kalian tahu coba komen saja di kolom komentar ya guys ya. Jadi guys, kita sudah lihat ke-6 patung Ultraman Orb di Minecraft ini ya. Dan nanti kita akan turun ke bawah dulu. Di bawah sini ada rumah, ada rumahnya Ultraman Orb nih. Oke, pengen coba lihat. Ini rumahnya Ultraman Orb. Lihat teman-teman. Oke, rumah Ultraman ya. Let's go, kita kali di dalamnya apakah ada Ultraman. Bapak gimana Ultraman? Ini bukan rumah Ultraman kayaknya Ipin. Kita ditipu ya. Oke guys, dan kita akan kembali dulu ke tempat portal itu ya. Dan kita akan langsung saja untuk memanggil Ultraman Orb di dunia Minecraft ini ya. Oke, aduh teman-teman, let's go, terbang. Dan ini tempat portal tadi teman-teman. Ya, ada 2 kotak sulker ya kak Ipin. Iya betul-betul Boboiboy. Ayo let's go panggil Ultraman Orb. Oke guys, kita akan panggil Ultraman Orb di sini. Oke, let's go, kita akan panggil Ultraman Orb teman-teman. Yang pertama adalah Ultraman Orb Thunder Blaster. Langsung saja muncul ini dia Ultraman Orb Petir. Ternyata hello Ultraman Orb Petir. Let's go guys, berikutnya. Wih, malah jatuh dia. Dasar Lupin, kamu jatuh ini. Oh, aku kira dia bakal meninggal ya. Ya enggak lah, karena Ultraman Orb itu kuat banget ya. Let's go berikutnya, Ultraman Orb Horizon Slash. Teman-teman, seperti ini. Oh, itu patung Ultraman yang gitu ya. Ya, dia malah jatuh lagi. Iya guys, itu Ultraman Orb badai ini. Oke, kita akan muncul saya di bawah ini ya. Oke, berikutnya adalah Ultraman Orb Origin. Teman-teman, langsung saja kita akan munculin India Orb Origin nih. Oke. Hello Ultraman Orb Origin. Dan setelah itu Ultraman Orb Specium Zephyrion. Oke, gini ya guys. Oke, ini Ultraman Orb versi di... Jadi ini mob Ultraman Orb dan itu adalah patung Ultraman Orb teman. Mana yang kalian suka, mobnya atau patungnya nih? Coba komen di bawah ya. Dan yang terakhir adalah Ultraman Orb Burmit. Teman-teman, langsung saja akan muncul ya guys ya. Ini dia. Oh, ini Ultraman Orb api. Wow, Ultraman Orb api ya guys ya. Oke gitu nih. Dan sudah kami munculin Ultraman Orb di Minecraft. Dan Boben OPP sudah bertemu ya guys ya dengan Ultraman Orb ini. Oke, dan sekarang kita akan munculin musuh dari Ultraman Orb teman. Monster-monster kaiju nih. Monster-monster Ultraman Orb. Oke, ini dia musuh-musuh dari Ultraman Orb nih. Kita akan aduin dengan Ultraman Orb siapakah bakal menang nih. Let's go, langsung saja pertama adalah Zepandon. Oke guys, ini dia monster kaiju. Oke, langsung saja Ultraman Orb api lawan monster ini. Orb api lawan Ultraman ini, lawan monster ini. Oke guys, kita akan lihat Ultraman Orb api versus apa yang namanya? Zepando. Zepandon. Mana? Kok gak mau melawan mereka? Let's go. Udah meninggal ya. Ya kalah guys. Dan berikutnya adalah
Jungles Junglers. Oke, ini dia. Ini apaan, guys? Dia kayak Ultraman ya, memegang katana nih. Wow. Ayo lawan Ultraman Orb. Ini ada musuh baru kalian. Cepetan Orb Petir, lawan dia. Oh, kata si Ipin itu musuh pertama Orb. Iya kah? Ya, musuh pertama Orb dilawan langsung kalah dengan mudah nih. Dikalahkan oleh Ultraman Orb badai, teman. Ya, next berikutnya adalah Maga Grand King. Teman-teman, ini dia monster kaiju. Oke, langsung kalah, dikalahin oleh Zeperion ya. Next berikutnya Galactron. Teman-teman, ini dia Galactron. Wow, kaiju versi robot nih. Ya kan robot ya. Ya, lebih kuat Ultraman Orb daripada monster-monsternya. Oke, coba kita akan muncul mereka semua dan akan melawan semua Ultraman Orb ini, teman. Oke, guys. Oke, langsung saja kalian berempat bersama lawan Ultraman Orb itu. Mana, lawan. Lah, ini kenapa mereka jadi gini ya, guys? Ya, Ultraman Orb api solo lawan musuh monster itu, teman. Mana? Lama banget. Lah, Ningoy. Ya, Ultraman Orb terlalu OP ya, guys. Bukan, langsung kalah musuhnya itu. Dan sekarang kita akan mencoba kekuatan Ultraman Orb, teman. Jadi, Robo dan juga Pepin bakalan berubah menjadi Ultraman Orb nih. Let's go, langsung saja, guys. Ya, teman, di sini di kota Sukar Merah ada kartu-kartu Ultraman nih, teman. Oke, kita akan cobain saja ya, guys ya. Ya guys, akan berubah di patung Ultraman Orb pertama. Yo semuanya, pakai kartu Ultraman Orb Origin, teman. Seperti patung di belakang itu, guys. Lihat, gua kita akan berubah Ultraman Fusion Orb Origin, teman. Dan ini dia Ultraman Orb Origin berubah. Oh, ini pedangnya, pedang transform. Wih, sudah berubah sih. Bentar. Wow, mereka sudah berubah, guys. Kamu salah, Upin. Upin berubah jadi Ultraman Orb Creator, guys. Oke, dan Bobo juga berubah jadi Ultraman Orb Origin. Let's go. Kami bertiga sudah jadi Ultraman Orb ya, guys ya. Lihat. Oke, jadi ya biarkan aja Upin berubah jadi Ultraman Orb ya. Oke, kita akan batalin dulu. Sudah. Oke, berikutnya Zeperion. Langsung saja kita akan gunain kartu Ultraman Card. Let's go, berubah. Wow, ini dia, guys. Ultraman Garus Ultraman 3 difusionkan, teman. Ada animasinya gitu ya. Bentar, jangan halangi kameranya. Ini si Upin. Upin jadi Ultraman Orb ada, guys. Dan teman bisa lihat sini, dua Ultraman di mana-mana itu Upin langsung berubah Ultraman Orb Zeperion. Sudah berubah menjadi Ultraman Orb Zeperion ya. Oke. Dan guys, berikutnya Ultraman Orb api nih. Bentar, wih, terbang Ultraman Orb, guys. Lihat tuh Orb. Oke. Dan kita akan kembali menjadi manusia lagi, guys. Let's go. Ini ada Ultraman Orb api. Kita akan gunain kartu Ultraman Taro card. Ultraman Taro, guys. Setelah itu Ultraman Mebius dan difusionkan menjadi Ultraman Orb api, teman-teman. Lihat, wow. Yo, Upin, coba kalian berubah jadi Ultraman Orb api. Ini siapa? Oh, itu si Ipin. Coba lihat, guys. Ipin, aku mau lihat kamu. Dan guys, di sini kita lihat si Ipin bakalan berubah Ultraman Orb apa nih. Oke, ada si Zero dan langsung berubah menjadi Ultraman Orb badai, guys ya. Lihat. Oke. Dan next berikutnya ini patung Ultraman Orb badai lagi nih. Kita akan berubah jadi manusia lagi, guys. Oke, Ultraman Jack, Ultraman Zero. Satukan kekuatan, berubah menjadi Ultraman badai, teman-teman. Lihat. Oke, dan kita akan si Upin. Bentar. Ulang dari pertama. Dan guys, kita akan si Upin berubah menjadi Ultraman Zofi. Kemudian Belial, satukan kekuatan. Dan Upin menjadi Ultraman Orpeter, guys. Lihat. Oke. Next, patung yang ini. Oke, Ultraman Orpeter, guys. Kita akan coba berubah menjadinya, teman-teman. Coba untuk manusia. Oke. Let's go. Sophie. Kemudian Belial. Satukan kekuatan Ultraman Orb Petir, guys. Oke, jadi kami sudah coba semua kartu Ultraman Orb ini, teman. Ya, teman-teman.
Daniel Belial dan Zopi menemani Bobo Boy. Let's go. Karena kita sudah lihat semua perubahan Ultraman Orb, kita akan pulang saja di Kampung Geronto ya guys ya. Ayo semuanya kembali ke portal, teman. Ya, jadi teman sudah selesai nih petualangan kami di dunia Ultraman Orb. Lihat sudah kita akan pulang ke Kampung Geronto ini. Mereka sudah ambil kekuatan Ultraman Orb ya. Ya, Ipin Ultraman Mebius dan Ultraman Taro, dan Upin Ultraman Zero dan Ultraman Jack ya, dan Bobo Boy Ultraman Belial dan Sophie guys. Oke, kita sudah selesai untuk video kali ini. Jadi guys, jika kalian punya ide lain membuat portal apa lagi, komen saja di bawah ya. So thank you, jangan lupa kasih like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke, kita akan pulang di Kampung Geronto. Ayo Bepin, pulang. Sampai jumpa teman, bye bye.